Anda kembali di Metro Pagi Prime Time, pemirsa. Dalam waktu dekat, bola panas hasil pemilu akan berpindah dari Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi atau MK. MK pun menggelar pengucapan sumpah gugus tugas perselisihan hasil pemilu. Dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo, ada sejumlah pegawai Mahkamah Konstitusi mengucapkan sumpah sebagai gugus tugas perselisihan hasil pemilu. Mereka bersumpah untuk memegang teguh integritas dan profesionalitas dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilu 2024. Suhartoyo mengatakan MK akan mulai menerima laporan terkait Pilpres dalam kurun waktu 3 hari usai penetapan KPU. Dan nantinya seluruh hakim MK akan turun untuk menyelesaikan sengketa Pilpres, kecuali hakim yang diminta mundur dalam perkara sengketa Pilpres. Maka pada hari ini Selasa tanggal 9, dan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam dan sekitar dan tindak penanganan perkara PLPU. Saya percaya bahwa saudara-saudara, jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.